Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nekat Dolin. Sebelum Mimin bacakan berita terbaru tentang Arema FC, silakan teman-teman yang belum subscribe pencet tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika Nekat Dolin akan upload video terbaru mengenai Arema FC. Jika sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Dan bagi penonton setia video-video Mimin, Mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu jiwa. Mari sama-sama kita simak beritanya. Arema FC memang berbeda. Legenda Arema FC yang melatih PSS Sleman akui dua hal yang tak berubah sejak dulu sampai sekarang. Itulah keistimewaan Arema FC yang tidak dimiliki oleh klub-klub Liga 1 lainnya. Arema FC memang diakui berbeda dari pelatih PSS Sleman yang sekarang, Iputu Gede, yang juga mantan pemain sekaligus kapten Arema FC. Iputu Gede menyebut perbedaan itu menjadi keistimewaan Arema FC dari dulu sampai sekarang. Dulu, Iputu Gede bermain bersama Arema FC yang kala itu masih bernama Arema Malang. Bagi Iputu Gede, Arema FC memiliki orisinalitas iklim di dalam tim yang tidak dimiliki oleh klub lain di Indonesia. Nostalgia Iputu Gede dengan Arema FC juga tidak lepas dari laga Arema FC melawan PSS Sleman pada pekan ke-19 Liga 1 BRI 2021-2022 pada besok Kamis tanggal 13 Januari 2022. Kompetisi yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali itu membawa Iputu Gede bertemu lagi dengan mantan klub yang membesarkan namanya. Saat masih di Arema FC, Iputu Gede menjadi kapten tim yang dulu masih bernama Arema Malang pada musim 1999 sampai 2001 dan musim 2004 sampai 2006. Pada periode keduanya berkostum Arema, Iputu Gede ditunjuk sebagai kapten oleh pelatih yang waktu itu Benny Dolo. Pada periode itu Arema berhasil meraih berbagai gelar di kancah persepak bola nasional. Iputu Gede berhasil mengantar Arema promosi ke kasta divisi utama setelah menjuarai Liga Divisi 1 pada musim 2004. Setelah itu, Iputu Gede berhasil mengantar Arema juara Copa Indonesia pada tahun 2005 dan tahun 2006. Kenangan manis inilah yang membuat publik sepak bola Malang menaruh hormat pada pemilik 19 caps bersama timnas Indonesia. Saat konferensi pers menjelang pertandingan, Iputu Gede ditanyai media massa terkait masa lalunya sebagai pemain Arema. Pada kesempatan tersebut, Iputu Gede menyampaikan kesan bagus terhadap Arema. Baginya, atmosfer internal, mentalitas, dan kekeluargaan tidak akan pernah berubah dari Arema FC. Yang belum berubah atmosfernya di dalam tim Arema, secara kekeluargaan dan mentalitas juga tidak berubah. Siapapun pelatihnya, pemain yang datang akan mengikuti ciri khas, gaya, dan seperti itulah Arema, kata Iputu Gede. Menurut eks pelatih perseru-serui itu, Arema FC berbeda dengan tim lain. Jika tim lain berganti pelatih, maka berganti pula gaya. Tapi Arema tetaplah memiliki keorisinalitas yang bagus. Sehingga itulah Iputu Gede sangat menghormati Arema yang sekarang menjadi Arema FC. Sementara itu, Arema FC tidak boleh lengah menjelang kontra PSS Sleman. Elja adalah salah satu tim yang bisa mengalahkan Arema di musim ini. Akankah Arema kali ini bisa menang melawan PSS Sleman Sang Elang Jawa? Nantikan saja besok dan nantikan update beritanya hanya di channel ini. Mohon maaf jika Mimin ada salah-salah ucap. Terima kasih yang menyaksikan video ini sampai selesai. Sama-sama kita dukung Arema FC menjadi juara musim ini, menyabet gelar kampion Liga 1 BRI 2021-2022. Bravo Arema, salam satu jiwa. Nekat Ulin mengabarkan dari Kota Malang.